Kalian tahu nggak kalau Moge 700cc Yamaha ini ternyata dibuat di Indonesia loh? Kok bisa ya? Padahal motor ini kan dipasarkan di Eropa ya. Ya udah, langsung kita bahas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys. Welcome back to my channel guys ya. Belum lama ini, Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM ditunjuk dan dipercaya oleh Yamaha Motor Company di Jepang menjadi basis produksi dari salah satu Moge MT series Yamaha, yakni Yamaha MT-07. Hal ini wajar saja sih, soalnya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sendiri sudah berkiprah hampir 50 tahun di Indonesia dan juga telah berkembang menjadi manufaktur berkualitas standar global dengan memiliki dua lokasi pabrik, yaitu di Pulau Gadung Jakarta Timur dan Karawang Jawa Barat. Apalagi sebelumnya, YIMM juga telah memproduksi lebih dari 2 juta unit motor yang telah diekspor ke lebih dari 40 negara di Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan juga Afrika. Pencapaian ini merupakan bukti kalau bukan cuman motor-motor berkapasitas mesin 250cc ke bawah saja yang dapat diekspor oleh YIMM, namun juga untuk motor dengan kapasitas mesin di atas 250cc seperti R3, MT-03, dan yang sekarang ini yakni MT-07. Yamaha MT-07 sendiri adalah salah satu line up MT series yang sedang naik daun dan disukai oleh biker di Eropa karena punya tampilan yang gahar dan performa mesin yang powerful. Yamaha MT-07 ini dibekali mesin 689cc, 2 silinder cross plane, berpendingin cairan, dan sudah emisi Euro 5. Wih, keren ya. Padahal motor-motor Yamaha yang dipasarkan di Indonesia saja belum standar emisi Euro 5 loh. Tapi meskipun Yamaha MT-07 ini tuh made in Indonesia, tetap saja Moge Yamaha ini tuh nggak dipasarkan di Indonesia guys. Kalaupun mau, ya harus lewat importir umum. Katanya sih karena pajaknya yang cukup besar guys. Harganya bisa sampai 2 kali lipat dari harga aslinya. Soalnya Yamaha MT-07 ini tuh sudah termasuk barang mewah dan jelas terkena PPNBM. Tapi katanya ada rumor kalau Yamaha MT-07 ini akan dipasarkan juga di tanah air pada tahun depan. Apakah beneran? Ya kita lihat saja nanti ya. Dan kira-kira harganya bakal berapa ya? Coba komen di bawah ya. Oke, mungkin itu dulu ya ulasan singkat kali ini mengenai Yamaha Indonesia yang dipercaya menjadi basis produksi dari Yamaha MT-07 ini guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.